pakai kecepatan 70 km per jam. Yang nyalip banyak sekali. Oh, di sini pelan ya kan. Lagian kalau gugup-gugup begitu numpuk juga kan di depan tuh. Tuh. Apa itu tadi Pajero sama Innovanya terbalik kah? Yang uber-uberan. Kalau di jalannya identik kencang adalah Innova ya. Innova yang 2.4 atau 2.5 sama Pajero. Gitu. Itu biasanya paling demen uber-uberan di jalan tol. Saya pernah ikut pacu juga, punya saya kecepatan 130-an masih disalip sama mereka pada kebut-kebutan. Kalau ini saya santai saja, ini 80 ini. Ini 80 lebih. Karena ini jalanan menurun gitu ya. Gasnya nambah sendiri ini. Mungkin AC nyala kali cetek gitu. Ini mobil mau nyalip ini. Oh lewat anu akhirnya tuh. Ini mobil yang belakang kesel juga nih. Saya kasih jalan nih. Tuh saya kasih jalan dia lewat bahu kan. Livina. Saya kasih jalan. Jari. Itu lapan ini. Ini MBS Jalan Layang. MBS Jakarta Cikampek. Jalan Raya Cucian, Jalan Tol, Jakarta Cikampek. Ini gue jejer ini mobil ini. Dia mau kanan-kanan ini. Cepatannya berapa rata-rata? Berarti yang mulus tadi. Lima deh. Mana? Langsung cepetan. Nah gitu. Boleh kita dilewatin terus menerus pelan-pelan. Di depan ketemu polisi gue tangkep. Urusan lain. Itu bahu jalan. Kalau di dalam undang-undang angkutan jalan itu untuk kendaraan darurat seperti ambulan, mobil mogok gitu. Ambulan gitu atau pemadam kebakaran. Jadi tidak boleh dipakai sebetulnya. Tapi kadang-kadang kan banyak juga yang pakai itu dalam normal gitu. Nah, jadi salib. Normal disalib. Ini mobil tua itu mobil baru. Dia masih di cover asuransi penuh. Biasanya kalau masih belum 5 tahun kan masih ada asuransinya deh. Untuk kecepatan sebenarnya apa sendiri sih? 90 aja karena jalannya agak menurun. Wow, Nova itu berapa lama? Tadinya sih memang pingin santai-santai jalan paling 70 gitu ya. Tapi kok rasanya kok kayak siput. Hijau-hijau apa nih?
Hah? Itu pemeliharaan jalan tol biasanya. Mulai ngantuk. Hah? Kenyang. Mas, kamu mau tidur? Astaga, kau tidur di belakang, mau campur sama roti kue dan segala macam. Saya naik kayak naik gunung. Belakang depan mobilnya cantik-cantik. Sebenarnya sama lah Sawang Sinawang mah. Mungkin yang naik mobil di samping pun bilang mobil di samping gagah juga, cakep gitu. Aneh saja saya punya yang begitu gitu. Karena kebetulan yang nyetir di samping itu supir. Itu betul. Itu. Jadi dia bilang seandainya saya juga punya begitu gitu ya. Atau pick up gitu bisa buat usaha begitu. Orang tuh Sawang Sinawang. Itu kicang, kalau kicang yang 25 atau 24 biasanya males kalem ya, pinginnya pacu terus selama bensin mengalir. Di situ ban masih muter. Nah ini Sigra ya, bentuknya sama dengan Calya, tapi Sigra kan lebih agak murah dikit dikit tuh. Berarti Calya, Calya, Sigra gitu. Calya di bawahnya Avanza, Xenia gitu. Bodinya lebih kecil memang. Tapi belakang muat 3 ya? 3 kalau agak kecil, kalau kayak kamu, kamu kayak sempit tuh. Ya memang catanya 3 sih. 2. Nah, tadi makanya adanya anak ibu kok ibu kok gede banget ya yang baju hitam. Oh. Dia ke Ipo, anak Ipo sama apa? Si Sakira di sini, Baba nyanya ya ya. Emang Baba ikut? Ikut. Jadinya ikut? Ikut Bapak? Hmm. Oh, tadi kan kamu ikut? Enggak. Pantesan aku gak lihat, gak bau gitu ya tas. Udah tidur malah anak. Domelin sama Ayo, gak ikut tadi tanyain soalnya yang biasa dikantongin. Kantongin? Semuanya kantongin, bayangkannya malah kantongannya. Oh iya, karena dia bandarnya. Kalau mau ngobrol begitu mah mending ini jangan, mesti di itu jangan direkam ini. Udah berapa menit itu? 7. Mungkin hampir 8 lebih. Bikin lagi. 8 lebih dikit apa? Masih jalan stabil. Itu apa itu mobil depan? Itu sejenis kayak ini apa? Hiace. Kalau enggak salah dari Toyota. Itu nih di belakang apa? Ini Wellfire ini yang punya kita di Mangga 2. Cuma pelatih gak begitu. Itu sama dengan Alphard tapi lebih mahalan ini. Tasnya udah tidur di belakang aja tas kamu tas. Itu Wellfire itu.